Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat Bepos Online, saya berada di dermaga Jembatan Barito. Jembatan Barito ini adalah ikonik Provinsi Kalimantan Selatan dan kini usianya 24 April baru saja 2 hari yang lalu adalah berusia 26 tahun. Dan ini menjadi objek wisata kunjungan ya para wisatawan lokal maupun mancanegara ya. Nah, jadi ada beberapa tempat yang disediakan di sini oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Juga ada gazebonya di sini. Cuma untuk kapal penyeberangan di sebelah sana, tidak di sini. Tapi untuk menurunkan dan menaikkan penumpang bisa di sini. Nah, seperti ini ya, Jembatan Barito. Jadi ini berada di Sungai Barito, tepatnya di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Nah, ini ada beberapa wisatawan ini. Kita tanya-tanya dulu wisatawan di sini. Sampean dari mana nih? Dari Pangku. Pangku tuh di daerah mana? Daerah Besaran. Kecamatan? Provinsi? Provinsi Kalteng. Kalteng. Jadi spesial jalan ke sini atau domisili di sini? Jalan ya, lebaran ya. Mas siapa namanya? Mas Nano. Nano, seperti apa setelah melihat di sini berwisata? Oke, seperti ini ya. Lihat dulu lah jalan. Nih, mbaknya siapa nih mbaknya? Nah, mbaknya siapa namanya? Tias. Tias? Iya. Sama juga, dari? Dari Banjar. Oh, Banjarmasin sini? Iya. Oh, nge. Kenapa pengen mbak melihat ini? Apakah Sabta Pesona memenuhi aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah, dan kenangan? Aman sih, aman ya. Aman. Tertib? Tertib, mas. Indah? Indah kayaknya belum ya, dirawat. Kurang dirawat. Terus bang Mbak Tias, sejuknya? Sejuk. Dapat ya. Ramahnya ada nggak di sini? Oh, ramah. Kalau mereka tadi di depan sana juga ramah. Ramah ya. Masuk berapa dimintai tadi uang? 5.000 ya. Gak apa sih, masih masuk aja. Masih masuk ya kita. Untuk kita wisata ya. Kemudian kenangannya lagi. Baru pertama ya. Ini baru pertama ya. Terima kasih Mbak Tias.